Sementara itu, pada puncak peringatan HUT ke-51, Wali Kota Ibnu Sina turut meresmikan Bandar Masih Integrated System Command Center milik PAM Bandar Masih. 3, 2, 1. PAM Bandar Masih terus berinovasi untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi yang hadir pada Bandar Masih Integrated System Command Center untuk memantau titik-titik layanan yang ada di pelanggan. Di sini, PAM Bandar Masih bisa mengontrol dan memonitoring operasional mulai dari air baku, pengolahan sampai dengan distribusi air bersih, sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan dan petugas lapangan dapat lebih mudah bekerjanya. Ini lebih ke arah bagaimana kita mengontrol, memonitoring operasional, mulai dari air baku, pengolahan, sampai di distribusi, di pelayanan. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, juga dalam rangka memberikan informasi, memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan, kemudian juga pegawai di lapangan ini lebih mudah dengan adanya aplikasi yang ada di control room tadi. Pada HUT kali ini, PAM Bandar Masih juga mendapat sertifikat ISO 9001-2015, sebuah sertifikasi sistem manajemen mutu yang bermanfaat dalam peningkatan performa organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing organisasi. Eko Anggoro, Banjar TV.